Beginilah kondisi jembatan penghubung antar Dusun Makmur menuju Dusun Sulawesi yang berada di RT 5 dan RT 7. Jembatan ini merupakan akses utama warga dalam menjalankan aktivitas ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Warga sangat mengharapkan pemerintah bisa membangun jembatan permanen karena kondisi jembatan saat ini sudah rapuh dan tidak layak lagi. Menurut warga, di jembatan ini pengendara sering terjatuh akibat jembatan semakin buruk. Siswa SD yang selalu melintasi jembatan ini berharap jembatan bisa segera diperbaiki dan dibangun menjadi permanen, agar tidak ada rasa takut dalam melintasi jembatan tersebut. Kami dari warga nih, ini kan akses untuk penyeberangan. Kami dari warga minta dari pemerintah untuk membangun secara permanen jembatan kami. Karena kelamaan jembatan ini bisa-bisa makan korban, soalnya sudah ada berapa banyak yang jatuh. Apalagi kalau Agus Rasau, Jambi TV.